apa aja, gue lagi di jalan nih. Gue juga bawa snack kok. Ya, tenang aja ya. Oke dah, sip. Yuk, assalamualaikum. Nah, ini Ajis nih, datang juga loh. Aduh, teman-teman, sorry ya. Tadi gue mampir ke minimarket dulu, gue bawa snack nih. Nih, snacknya ada di dalam tas. Thank you, Jerry. Eh, BTW, tadi kan gue ke minimarket. Terus, itu gak ada tempat sampah sama sekali. Dan gue nemuin tempat sampah udah rusak di UI. Setuju banget sih, waktu gue di halte Bikun juga tempat sampahnya tuh banyak yang udah rusak, sekalinya ada juga udah gak layak banget deh, udah penuh-penuh banget. Dan jadi gue buangnya di danau aja deh, habis gak ada tempat sampah lagi sih. Wah Rahma, kok buang sampah sembarangan sih? Itu kan gak baik buat kesehatan sama kebersihan kita. Loh, emang bahayanya apaan? Orang lain juga buang ke danau kok. Ya jelas bahaya dong Rahma. Sekarang gini ya, dilihat dari sisi keindahan pun kalau banyak sampah di danau juga nggak bagus. Terus bisa nyumbat itu aliran air, terus airnya nggak bisa mengalir secara lancar. Jadi kalau sampahnya numpuk juga bisa nyebabin banjir. Apalagi kalau sampahnya itu dari zat-zat yang berbahaya itu, cairan rembesan sampah itu bisa masuk ke saluran air. Dan itu bisa nyebabin ikan-ikan yang ada di sungai tersebut mati. Ditambah lagi, penguraian sampah tadi tuh menghasilin gas-gas sama cairan berbahaya, contohnya tuh metana. Nah, metana itu selain baunya nggak enak, metana tuh juga gampang meledak. Itu kan kalau dibuang ke danau, kalau ke tanah? Ya, kalau itu sampah organik bisa menguraiannya cepat, Zak. Tapi kalau anorganik kan dia lama menguraiannya, bisa 100-500 tahun. Dan itu juga bisa mengurangi kualitas tanah dan juga kayak cacing. Cacing itu jadi nggak bisa dapat nitrogen, jadi nggak bisa menyuburkan tanah gitu. Apalagi kalau sampahnya itu mengandung zat berbahaya kayak merkuri, kadmium, terus timbal, itu menyebabkan gangguan pada saraf, cacat pada bayi, dan berbahaya bagi ginjal. Aduh, serem banget. Ditambah lagi kalau sampahnya meluap, bisa menyebabkan banjir ya? Iya, Ziz. Jadi, adanya asam organik dalam air banjir akan mempercepat terjadinya kerusakan terhadap fasilitas pelayanan masyarakat seperti jalan, jembatan, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, udah pada tahu kan kalau buang sampah sembarangan itu berbahaya? Makanya jangan buang sampah sembarangan, kita harus meminimalisir buang sampah sembarangan.